Selamat siang. Ya, saya ini mencoba untuk mengecas baterai lithium 3,7 volt, mengecasnya dengan cepat. Ya, ini habis dipakai sampai drop, hampir kehabisan ya, supaya bisa terisi dengan cepat. Ini saya pengujian pengetesan, yaitu saya sudah mempersiapkan power bank 3,7 volt nya. Ya, power bank 3,7 volt ini, yang ini dirangkai dengan paralel ya. Ini dulunya ranjangan aki 12 volt ya. Ini saya ganti lagi dengan paralel, masih dikasih elko. Ya, ini karena lengket saya lem susah lepas ya. Ini saya jadikan power bank untuk transfer energi listrik ke baterai ini. Ini harus diukur dulu ya. Ini power banknya diukur dulu dengan avometer apakah benar-benar terisi penuh atau masih banyak untuk mentransfer ke baterai yang sudah drop, maksudnya sudah kepake hampir habis ya. Tadi sudah saya transfer ya, jadi tinggal menyambungkan positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, ini sambungkan ya, ini positif positif, negatif ke negatif. Tapi nyambungnya jangan terlalu lama, cukup berapa detik, karena power bank ini ampernya sangat besar, cuma voltasenya sama. Jadi hanya disambungkan paralel cukup berapa detik. Nanti baterai ini yang ditransfer akan hangat sampai panas ya. Jadi berapa detik terus dicabut. Nanti bisa diukur dengan avometer kecepatan pengisiannya. Kalau sudah, kita ngecas dengan charger biasa ya. Ini 1 ampere. Sampai penuh. Jadi ingat ya, untuk transfer energi listrik ini ke power bank pada baterai yang drop cukup beberapa detik, terus diputus ya, terus kita tes dengan avometer. Lalu untuk supaya penuh baterai ini, kita
cas dengan untuk melanjutkan dari transfer power bank voltase yang sama tapi ampere yang besar dari power bank, kita pakai cas yang normal biasa ya, 1 ampere sampai nunggu sampai penuh. Terima kasih.